Halo semua, gua Jiunochi dan selamat datang di Ao Oni. Ini game horror Jepang yang rada-rada ada apa? Ada puzzle-puzzlenya gitu ya. Jadi langsung aja kita coba. Di sini kita coba new game. What is the main character name? Nama karakternya, nama aslinya Hiroshi. Kita kasih nama Jiunochi. Oke. Kami mendengar ada bensin di pinggiran kota. Katanya di sana ada monsternya. Di dalamnya lebih cantik, bla bla bla. Is it just me or is it cold here? Hey, let's get out of here. What's wrong, Takeshi? You scared? Waduh. Ada yang pecah nih. Hey, let's go out of here. Ini udah ketakutan dulu nih si itu tadi. So stupid, there is no way monster can exist. It's scientifically impossible. Nggak mungkin ada monster. Hey Junochi, kalau kita mah berani. Gamenya gini ya. The door is locked. Pintunya kekunci. Gila. Ngebuka pintunya kasar banget. Oh ini nih piring yang pecah tadi. A plate is shattered on the ground. I found the item plate shard. Pecahan piring. Wah. Guys. Waduh ditinggalin kita. Pulang. Nah dikunci di dalam. Apa itu? Gak mau kebuka. Gak mau kebuka. Ada bayangan doang. Pintunya pada kekunci. Apa ini? Denah rumah kali ya? Kekunci. Wih. Pas banget gua buka pintu, handphone gua geter. Astaga. Shivering, ketakutan dia nyumput di situ. Gue ikut kaget dong. Kenapa, woi? Sampai gemeteran gitu. Udah tutup lagi pintunya kalau lu ketakutan. Woi, bisa digeser. Library key. Kita menemukan kunci library. Cuman library yang mana? Gue rada pilek dikit. Wow, ini dia library-nya. Astaga. Apa itu? Anjay. Hilang, coy. Baik kayaknya dia cuman ini aja. Bedroom key. Kita menemukan kunci bedroom. Aduh. Ngejar dia. Anjir. Game over. Aduh. Gak bisa dikontinu. Oke, kita lanjutin. Karena Jiunochi sudah meninggal, sudah game over, kita lanjutin sebagai Hiroshi saja. Itu teman kita nggak usah kita buka, siapa tahu dia lagi nyumput aja biar nggak diganggu dia. Kalau kita buka nanti ada monster itu datang ini lagi kan, ditangkap dia. Kita masuk lagi. Ini. Piccolo hijau, musuhnya Man Punch Man. Musiknya ngeri banget lagi. Coba kuncinya kita ambil belakangan aja. Nggak ada kok. Dari mana dia? Orang kotak gini doang. Bisa tembus ini tah. Bisa tembus tembok. Lari. Aduh, anjir kah dia? Anjir. Oh. Aduh.
Ngajar, cuk. Oke, siap-siap. Hut, kita ambil. Udah. Eh, ternyata bisa lewat. Perasaan sempit gitu. Anjir, ngulang terus. Sekarang Hiroshi C. Kita ambil kuncinya. Sesuai DNA tadi kita coba ya. Aduh, aduh. Cucu. Aduh. Loket lagi. Ke kiri apa ke kanan ya? Mukanya serem banget lagi. Kita coba ke kiri ya. Aduh, ternyata nggak ada jalan. Terus kemana, anjir? Kemana? Coba kita googling dulu ini mah. Ao Oni. Walk through available letter. It is when you escape. Walkthrough-nya pun nanti tersedianya kali. Caranya, nah, how to find a die. Oh, ini bagaimana caranya mati. Find an oni, go near it, now you die. Ternyata tidak ada walkthrough-nya. Kita lanjutkan saja. Tadi ruangannya sudah benar sih. Hiroshi apa tadi ya? Hiroshi D. Berarti sudah 5 kali mati ya. Oh, bisa nge-save. Ternyata kita bisa nge-save di sini. Tuh kan, save. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang terus. Ada item, ada end game, berarti keluar ya. Ya udahlah. Oh, ternyata gue ya. Heh, gue udah enggak takut sama lo ya. Gue udah terbiasa. Kita save dulu. Save di sini. Dah. Darahnya 1, SP-nya 1. Ada SP. Berarti kita bisa nge-skill gitu dong. Kabur. Oh, sekarang kita sudah lincah. Pala lu gede amat. Aduh. Wah, dia Anjir, ya Allah. Ada. Kampret, bener-bener. Nakut-nakutin aja, anjir. Oke, kita lanjutkan, guys. Oke, sudah aman ya. Kita save dulu. Save. Yang kedua, kita penuhin aja lah. Ada motor lewat, sorry kalau masuk suaranya. Kita coba ke sini. Oh, nggak bisa ya. Nah, sekarang sini udah terbuka. Oh, ini WC. Berarti kawannya yang lewat tadi ini ya. Kunci lagi. Philips head screwdriver. Obeng, kita menemukan obeng. Apa yang harus kita buka dengan obeng ini? Oh, ini udah kebuka juga. Soap, kita menemukan sabun. Oh, lihat. Closetnya kita buka aja.
kita tutup aja deh. Takutnya ada hantu keluar di situ kan. Kita nemu sabun. Sudahkah? Kita save lagi di sini. Mana? Coba kita lihat kawan kita tadi. Hah? Handkerchief, sapu tangan. Kita bisa nyumput sekarang di sini. Biasanya ada kunci-kunci nih di bangku. Wih, wih, kawannya Takuro. Hiroshi de, you are okay? Yeah, I guess. Hiroshi de, did you see it too? That monsters? Yeah, it's so unbelievable to think that creature like that as sulit dipercaya makhluk seperti itu ada. All the exits are blocked. We are trapped in here. Kita terjebak di sini. It will seem so. Sepertinya begitu. Let's split up and look around. I'll check the first floor. Okay, good luck. Gila, dengan begini dia mau ngecek sendiri-sendiri. Okay, kita bisa nyumput di situ juga. Hah? Are you kidding me? Pintunya ini apa? Pintunya dinding doang. Di sini udah aman belum ya? Kita save dulu. Nah, iya ada. Eh, ada berapa sih monsternya? Wih. Lemes gue anjir. Oke, berarti tempat itu gak bisa dideketin. Terus kita kemana dong? Anjir, kemana sih? Setelah keliling-keliling ternyata ada jalan di bawah ini. Kita jatuh dari atas. Ada darah di piano. Aduh. Aduh, nggak bisa kabur ini. Nggak bisa ngejar nih. Mungkinkah aku menggunakan ini? Shot 239. Oke. Apaan itu 239? Hah? 239? 239? Apa kodenya ini? Coba 239. Tidak mau juga. Wih, kebuka cu. Akhirnya kids bedroom key ya. Orang bodoh mana yang nyimpen apa namanya kunci kamar anaknya di dalam brankas. Enggak nih. Kayaknya ruangan yang di sini sih. Nih, kawannya masuk dari mana coba? Pintunya dikunci loh. Hiroshi de, you're okay? Where are the others? I don't know. We got a spirit. Really come with me. Wait here. Waduh. Kita aja kalau suruh tunggu sini aja ya.
Come with me. Are you kidding me? I'm not walking around this mansion with that monster loose. Okay. Ternyata tetap aja dia nggak mau ikut. Apalah? Duh. Salah. Oh, itu. Di atas ini ada sesuatu nih. Nah, lighter fluid. Terus gua turunnya gimana? Oh. Kita enter doang. Takuro. Takuro. Udah bisa belum ya? Aduh. Woi, tapi kita sudah tahu cara ngegoceknya dia. Come at me, bro. Aduh. Bukannya dia muter malah lewat situ. Anjir. Dorong-dorong kursi lagi. Oke, kita save lagi lah. Males gua dorong-dorong kursi terus. Need. Lighter, brighter. Kayaknya gue ngelanjutin lagu yang salah itu. Yes. There's candle. Yes. Wah, ini dia ternyata. Ada lilin di situ. Ini ada. Aduh. Tadi sebelah itu ada ini loh. Salah enggak? Coba gua keluar lagi. Waduh. iPhone dapat basement key. Aduh. Anjir. Oi. Pergi dia. Nungguin kah dia di luar ya? Sudahkah? Apakah ada yang bisa diambil? Kita save lagi. Ini ya? Waduh. Siapa itu? Mika's voice. Mika tuh yang tadi ya, yang diem di kamar ya. Waduh. What the fuck? Kita gocek lagi di sini. Come at me, bro. No, angkut. Wah, kita save dulu. Waduh. Wow.
Tangannya sudah kemakan, tah. Kamu gak mau ikut aku sih. Bilang apa nih ke bapaknya kalau dia nyariin anaknya dibunuh monster? Ya udahlah ya, kita lanjut aja ke sini. Ada cahaya-cahaya tapi nggak bisa diambil. Apakah harus ada yang didorong-dorong? Aku menemukan flathead. Apa flathead? Kepala ini, kepala rata, kepala datar, datar. Dorong-dorong kursi simulator. Basement jail cell K. Oish. Wah. Si Mika jadi monster, cu. Alasnya jadi gede. Aduh, Mika jangan lewat situ, Mika. Aduh. Halo Mika. Tobat Mika. Jadi Titan dia. Baru sadar gua. Singoku ini Kyojin ini. Kom. Dah. Save lagi. Gampang gamenya. Bukan untuk itu ya. Pintu mana lagi yang belum dibuka? Item. Ada lilin. Apa ini? Hah? Game? Set. Nggak tahu apa artinya ini. Wah, bisa gerak-gerak ternyata. Hah? Oh, screwdriver. Kita kan ada screwdriver. Oh benar-benar. Jadi ini obengnya ganti-ganti palanya. Sudah kebuka dan kode lagi. Oke. Aduh. Anjir. Kayak udah gak ngejar lagi dia.
Oke, tempat baru. Kita save. Segede apa sih ini tempatnya?